Ja. Is dat iets waar je over nadenkt? Want de bondscoach van Indonesië had jou genoemd. Dua pertandingan ke depan penting buat kita. Kalau kita bisa back to back dapat poin penuh, kita aman buat World Cup qualifications. Kalau dia sudah punya paspor Indonesia, kita jangan lagi bicara keturunan. Tuurlijk, het zou mooi zijn als het zou gebeuren, maar even wacht het niet gelijk. En toen ook de speler. Diberitakan dilarang orang tua perkuat timnas Indonesia, begini kata Mees Hilgers. Dalam beberapa pemberitaan, Mees Hilgers diisukan bahwa dirinya dilarang oleh orang tuanya untuk perkuat timnas Indonesia. Mengetahui hal itu, Mees Hilgers memberikan keterangan kepada salah satu media di Belanda, Elvoetbal. Pemberitaan yang dibuat oleh kebanyakan media di Indonesia tidak benar sama sekali. Saya tidak pernah mengatakan bahwa menolak membela timnas Indonesia. Saya masih punya kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Hanya saja, saya yang berusia 21 tahun belum memberikan keputusan final mengenai itu, ujar Mees Hilgers kepada Elvoetbal. Saya tidak mau terburu-buru mengambil keputusan. Akan tetapi, semua hal di sepak bola bisa terjadi dengan cepat. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi, kita lihat apa yang akan terjadi ke depannya, tutupnya. Dengan statement seperti itu, jelas tidak ada larangan dari orang tuanya membela timnas Indonesia. Mees Hilgers tidak mau mengambil keputusan dengan cepat agar tidak salah langkah. Sebagai informasi, Mees Hilgers adalah bek tengah yang berusia 22 tahun. Saat ini, Mees Hilgers bermain untuk FC Twente yang berlaga di Eredivisie. Di musim ini, ia sudah bermain di 31 laga tanpa mencetak gol dan assist. Mees Hilgers masih bisa membela timnas Indonesia karena memiliki keturunan Indonesia yang beras dari ibunya. Ibunya berasal dari Manado, Sulawesi Utara, karena memiliki darah Minahasa. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, awal Juni mendatang. Dua laga penting menanti timnas Indonesia masing-masing melawan Irak dan Filipina. Untuk jadwal timnas Indonesia versus Irak akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 6 Juni 2024 mendatang. Lawan melawan Irak menjadi momen bagi tiga pemain naturalisasi terbaru melakukan debut untuk timnas Indonesia, mereka ialah Martin Paes, Kelvin Verdong dan Jens Raven. Bahkan exco PSSI Arya Sinulinga membeberkan proses naturalisasi dari ketiganya saat ini sedang dikebut. Terlebih untuk calon kiper nomor 1 timnas Indonesia, Martin Paes, yang punya masalah tersendiri dalam proses naturalisasi. Yap, kiper dari FC Dallas ini terhambat regulasi illegible dari FIFA. Yang mana menerangkan seorang pemain dapat berubah negara jika di bawah usia 21 tahun, adapun Martin Paes sendiri tercatat membela timnas Belanda ketika dirinya telah berusia 22 tahun. Walhasil proses naturalisasi pemain timnas Indonesia tersebut sedikit terhambat. Kini PSSI masih mengejar proses naturalisasi ke ranah pengadilan arbitrase olahraga, CAS. Kalau Martin Paes ada satu tahapan lagi yang harus kami laksanakan, kata Arya Sinulinga. Kami lagi kerjakan itu, bukan perpindahan federasi, ada satu tahapan agak berbeda dibanding yang lain, CAS, Red, sambung Arya. Selanjutnya, untuk proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven terpantau tanpa hambatan, PSSI bahkan mentarget proses dari keduanya berlangsung dengan cepat. Diketahui, nama Kelvin Verdong dan Jens Raven merupakan pemain terbaru timnas Indonesia yang dikerjakan oleh PSSI. Dua pemain kelahiran Belanda tersebut telah mengunjungi Indonesia untuk melengkapi berkas pada awal akhir April 2024 lalu. Walhasil, proses dari calon bek kiri serta striker utama timnas Indonesia itu akan dikebut oleh PSSI.
Sementara yang lain Verdong dan Jens Raven itu mudah-mudahan bisa kami kerjakan dengan cepat, ujar Arya. Gayanya Pak Erik, ketum PSSI, kan sat-set gitu, sambung pria yang punya jabatan di Kementerian BUMN itu. Jadi ya, kami tidak mau janji. Pokoknya dikerjakan nanti tiba-tiba sudah ada hasil saja. Pungkasnya, omongan Arya sah-sah saja, mengingat memang PSSI kerap memberikan kejutan di waktu mepet proses naturalisasi dan pertandingan. Hal ini terakhir kali dialami oleh Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen saat lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Maret 2024 lalu. Di mana dua pemain tersebut baru bisa tampil untuk timnas Indonesia saat melawan Vietnam di partai tandang. Sedangkan saat memainkan pertandingan BSU GBK yang berjarak hanya 4 hari dari laga tandang, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen belum dapat dia mainkan. Maka diprediksi untuk nasib Martin Paes, Kelvin Verdong dan Jens Raven di laga timnas Indonesia mendatang, bisa serupa dengan calon kompatriotnya tersebut. Tentu kedatangan Martin Paes, Kelvin Verdong dan Jens Raven dapat menambah kuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri dikabarkan telah menemui 3 pemain keturunan di Belanda. Mereka diproyeksikan untuk membela Garuda Nusantara. Indra Syafri memang tengah berada di Belanda. Tujuannya adalah untuk membuka kesempatan bagi pemain diaspora membela timnas Indonesia U20. Pak Ketum, PSSI, Erick Thohir, PSSI, dan pemerintah membuka keran untuk itu, pemain diaspora, terutama anak-anak di kepada awak media di Jakarta beberapa waktu lalu. Yang kedua, pemain yang kualitasnya mungkin sangat bagus dan mempunyai prospek ke depan, kami terbuka untuk mereka dinaturalisasi, ia menambahkan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Indra Syafri telah menemui 3 pemain keturunan. Informasi ini diungkap oleh akun Instagram Warung Anisah yang merupakan tersebut dan dikabarkan bertemu 3 pemain diaspora untuk diproyeksi membela timnas Indonesia U20. Semoga sukses buat tim Garuda U20. Pertemuan hari ini dengan 3 pemain keturunan di Belanda, tulisnya dalam keterangannya, dan De La Anu Arts. Mereka memang bersyarat jika dinaturalisasi membela Garuda Nusantara. Sebagai informasi, De La Anu Arts dan Dion Marks adalah pemain muda NEC Nijmegen. Mereka bisa berkarier di The Travers. Posisi naturalnya adalah bek kanan. Menariknya untuk De La Anu Arts merupakan pemain yang sudah mencicipi kompetisi Eredivisie Belanda. Ia sudah promosi dan tampil 3 kali musim ini bersama NEC Nijmegen. PSSI curiga ada pihak coba jegal proses naturalisasi pemain timnas. Komite Eksekutif atau Exco Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Arya Sinulinga mencurigai adanya pihak yang berupaya menjegal berkembangnya timnas, terutama upaya menaturalisasi para pemain keturunan. Kecurigaan muncul karena banyak warganet yang menyerang akun-akun pribadi calon pemain naturalisasi. Saya jadi curiga jangan-jangan ada usaha membuat kami, PSSI, terhambat naturalisasi dengan membuat isu bahwa netizen Indonesia suka membuli, ujar Arya melalui akun Instagram pribadinya, Arya. Mencontohkan, sikap tidak terpuji yang ditunjukkan warganet Indonesia saat menyerbu akun media sosial Jens Raven, pemain yang hendak diproses naturalisasi. Pemain berdarah Indonesia yang kini membela FC Dordrecht, diserang dengan tuduhan mencari pendukung atau pengikut saat mengunggah konten di media sosial. Kenapa kita harus begitu? Ujar Arya. Ia mengatakan, dalam perkembangan sepak bola dunia saat ini, pihak FIFA benar-benar berupaya agar tidak ada ujaran kebencian terhadap para pemain. Bagi PSSI, kata dia, ujaran kebencian cukup berbahaya bagi sepak bola Indonesia karena bisa menghambat proses naturalisasi para pemain. Kalau kita mau timnas kita bagus, kalau kita mau sepak bola kita maju dan masih bisa ada orang-orang yang kita naturalisasi, tolong hentikan ujaran kebencian kepada para pemain, kata Arya Para. Pemain yang sebelumnya ingin bergabung membela merah putih, kata dia, bisa merasa enggan karena perbuatan warganet yang suka menyerang dengan ujaran kebencian. Bahayakan, itu bisa menghambat proses naturalisasi, loh, kata Arya. Stop bully pemain timnas U23 pada kesempatan ini, Arya juga meminta agar masyarakat menghentikan ujaran kebencian kepada pemain timnas U23 yang nanti malam akan menghadapi Guinea dalam babak playoff Olimpiade.
Arya menyebut, fenomena ujaran kebencian kepada pemain Garuda Muda marak bermunculan, terutama setelah penampilan Marcelino Ferdinand yang dianggap warga pengguna media sosial, warganet, sebagai pemain yang individualis dalam laga melawan Irak pada Piala Asia U23 2024. PSSI buka suara soal kans Jens Raven Kelvin Verdong main lawan Irak dan Filipina. PSSI tengah berusaha untuk mempercepat proses naturalisasi dua pemain keturunan, yakni Jens Raven dan Kelvin Verdong. Kedua pemain itu berpeluang tampil di kualifikasi Piala Dunia pada Juni melawan Irak dan Filipina, hal ini dituturkan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Ia menjelaskan bahwa PSSI terus berusaha bergerak cepat dalam proses naturalisasi pemain. Kami kejar, makanya kami harus sat-set, kan? PSSI itu enggak pernah berjanji, berjuang dulu, nanti tiba-tiba muncul aja gitu, kata Arya di Jakarta. Jens Raven dan Kelvin Verdong sudah datang. PSSI sampaikan kabar terbaru proses naturalisasi tiga pemain keturunan jelang laga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengabarkan kabar terbaru soal proses naturalisasi tiga calon pemain Timnas Indonesia, yakni Kelvin Verdong, Martin Paes, dan Jens Raven jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi dua laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Juni 2024 mendatang. Laga pertama, Timnas Indonesia U23 akan dijadwalkan bertemu Irak di Stadion Gelora Bung Karno pada 6 Juni. Kemudian pada 11 Juni, giliran Filipina yang bakal menjadi lawan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Jika mampu meraih satu kemenangan dari dua pertandingan itu, Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat ini, skuad Garuda Muda berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Kemenangan dari Irak atau Filipina akan mengunci posisi Indonesia di bawah Irak yang sudah memiliki 12 poin. Indonesia sudah tidak mungkin lagi terkejar oleh Vietnam dan Filipina yang saat ini berada di peringkat ketiga serta keempat. Jelang menghadapi pertandingan nanti, PSSI serius untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia agar tampil optimal. Salah satu caranya adalah dengan menaturalisasi pemain keturunan seperti Kelvin Verdong dan Jens Ravens. Arya Sinulinga mengaku PSSI sangat percaya diri Timnas Indonesia akan bisa memetik kemenangan dalam dua pertandingan tersebut. Kami PD lawan Filipina lawan Irak ada Tom Haye, Orat Mangoen, dan Jai Itzes, ujar Arya saat ditemui di Gelora Bung Karno pada Kamis, 9 Mei 2024. Selain itu, beberapa pemain keturunan yang saat ini sedang dinaturalisasi terus diupayakan oleh PSSI agar cepat selesai. Termasuk Martin Paes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada Selasa 30 April. Martin Paes kita lihat karena ada tahapan lebih lanjut, kata Arya. Sementara itu, Arya pun mengungkapkan bahwa naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven masih terus berlanjut. Keduanya diharapkan sudah bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Juni nanti. Kita kejar, makanya harus sat-set. PSSI nggak pernah janji berjuang dulu nanti tiba-tiba muncul, katanya. Pada pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 di Stade Pierre Pibarot, Kamis, 9 Mei 2024, malam WIB, gawang Hernando Ari kebobolan di menit 29. Skema permainan Indonesia U23 tak mengalami perubahan. Skuad Garuda Muda lebih banyak menumpuk di lini pertahanan. Witan Sulaiman dan kawan-kawan mencoba memanfaatkan momentum untuk melakukan serangan balik cepat. Namun strategi ini tak banyak memengaruhi permainan. Pemain Indonesia U23 justru beberapa kali kerepotan menghalau serangan Gini U23. Sementara Gini U23 lebih banyak mengalirkan bola dari sayap kanan. Pemain Gini U23 mencoba untuk mengeksploitasi posisi Pratama Arhan. Petaka akhirnya dating di menit 28 setelah Witan menjatuhkan pemain Gini. Ilaiz Moriba berhasil mengeksekusi penalti dengan sempurna. Indonesia U23 untuk sementara tertinggal 0-1, Indonesia U23 mencoba untuk keluar dari tekanan.
Namun setiap peluang yang datang tak terlalu menyulitkan gawang lawan. Hingga interval pertama usai skor 0-1 untuk keunggulan Gini U23 tak berubah. Jika mengacu pada statistik pertandingan, Gini U23 lebih mendominasi pertandingan. Pemain Gini U23 mampu melepaskan 9 tendangan dan 3 di antaranya mengancam gawang Hernando Ari. Sementara Indonesia hanya mampu melepaskan 2 tendangan yang mengarah ke gawang lawan. Martin Paes takjub dengan potensi besar sepak bola tanah air, tak sabar ingin bawa timnas Indonesia disegani. Calon penjaga gawang timnas Indonesia, Martin Paes, merasa sangat takjub dengan potensi besar yang sebetulnya dimiliki sepak bola Indonesia. Setelah menjalani proses naturalisasi, dia ingin membantu mengembangkannya. Martin Paes mengatakan, setidaknya ada 2 indikator utama yang memperlihatkan perkembangan drastis dari sepak bola Indonesia.